5 notis dan 14 amaran dikeluarkan kepada peniaga berikutan gagal mematuhi syarat pelesenan serta tidak menggunakan beg plastik dan penyedut minuman biodegradasi yang diluluskan SIRIM. Tindakan itu dilakukan dalam pemeriksaan 34 premis perniagaan pada operasi bersepadu biodegradasi Kementerian Wilayah Persekutuan bersama Perbadanan Labuan bersama agensi berkaitan. Dua kompaun turut dikeluarkan atas kesalahan tidak mempamer lesen di dalam premis mengikut Ordinan Pelesenan Perdagangan Sabah CAP 144/1946. Di mana kita mengenakan charge 20 sen kepada plastik ini adalah semata-mata untuk menyerap kos pengeluaran produk plastik biodegradasi yang agak mahal pada ketika ini. Jadi 20 sen itu saya rasa satu nilai yang cukup selesa kepada pengguna dan juga pemegang-pemegang lesen. Selain memberi kesedaran pengguna plastik dan penyedut minuman biodegradasi yang diluluskan SIRIM, operasi bertujuan memeriksa kebersihan premis, mempamer lesen perniagaan serta pemeriksaan barang tiruan. Sasaran 100% penggunaan produk biodegradasi menjelang 2022 bagi seluruh wilayah persekutuan.